Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saja buat video sekejap ni. Tuan-tuan dan puan-puan pernah tak mengalami satu situasi pasal mak kita lah ni? Sajalah nak cerita pasal mak. Pernah tak berlaku mak selalu bising? Kalau dekat dalam rumah, siapa yang paling banyak bising? Mak ke ayah? Mak kan? Mak selalu bising, salah sikit tegur, salah sikit bebel, salah sikit cakap marah. Kenapa mak jadi macam ni? Kenapa mak seluruh Malaysia, seluruh dunia macam tu? Kenapa mak seluruh dunia macam tu? Tuan-tuan nak tahu tak sebab apa? Tuan-tuan dan puan-puan sekian, kalau nak dibandingkan mak dengan ayah ni, ayah banyak diam kat rumah. Ayah tak banyak cakap. Ayah banyak diam kat rumah. Tapi mak sikit-sikit marah. Kalau kita balik lambat, mak akan marah kita. Kalau kita kawan dengan orang bukan-bukan, mak akan marah kita. Kalau kita buat benda yang bukan-bukan, yang tak sedap dekat mata dia, mak kita akan bebel kat kita, mak kita akan beletih. Itu keadaan kita kat rumah kan? Tuan-tuan nak tahu tak sebab apa? Sebenarnya ulama-ulama bagi tahu, kenapa mak lebih banyak bercakap, lebih banyak membebel kat rumah? Sebab dulu kita pernah koyakkan rahim dia. Kita pernah koyakkan rahim dia dulu. Saat mak kita lahirkan kita dulu, kita pernah koyakkan rahim dia. Sebab waktu mak kita mengandungkan kita, dia banyak berkorban untuk kita semua. Dia banyak menangis untuk kita. Dia banyak menangis untuk kita semua. Dia banyak berkorban untuk kita semua. Waktu dia saat dia mengandung, banyak dia korban untuk kita. Perasaan dia, jiwa dia, tenaga dia, penat dia. Dia tak berhenti buat baik pada kita. Dia tak berhenti berjasa pada kita semua. Siapa dia? Iaitu mak kita. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan yang Allah sangat kasihi sekalian, kita kena jaga hati perasaan mak ayah kita. Walaupun mak kita selalu marah kita, mak kita selalu bebel kat kita semua, kita kena jaga hati perasaan dia. Sebab tu dosa yang paling besar selepas mensyirikkan Allah, iaitu dosa derhaka pada mak ayah. Derhaka pada mak ayah ni dosa yang paling besar selepas mensyirikkan Allah SWT. Jadi sebab tu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita kena belajar untuk sayang mak kita, untuk kita cinta pada mak kita. Kalau mak kita bebel, mak kita marah kita ke, kita kena buat apa? Kita cuma diam dan kita kena syukur. Diam dan syukur. Diam dan syukur. Diam dan syukur. Diam dan syukur. Sebab apa diam? Sebab itulah saat kita nak dengar beletelan. Mak kita punya beletel dia, kita, masa itulah kita nak dengar. Kenapa kita kena syukur? Syukur sebab ada lagi mak yang boleh membebel kita. Nanti kalau mak dah tak ada, kita tak akan dengar lagi benda tu semua. Tuan-tuan apa-apa nak tahu tak apa benda yang saya paling rindu dalam hidup saya? Saya rindu sangat nak dengar mak saya bebel kat saya. Mak saya suka marah saya dulu masa saya kecil-kecil. Sekarang mak saya dah tak ada. Saya rindu sangat nak dengar mak saya marah kat saya. Mak saya pukul saya. Saya rindu benda tu. Saya rindu sangat tu. Jadi sebab tu tuan-tuan dan puan-puan semua, saya nak bagi tu pada tuan-tuan dan puan, hargai mak ayah kita. Jangan pernah sakitkan hati mak ayah kita. Jangan pernah sakitkan hati ibu kita. Kita kena sentiasa sayang mak ayah kita. Boleh semua insyaAllah. Kalau tuan-tuan puan rasa perkongsian ni bermakna, tuan-tuan puan boleh sebarkan. Mudah-mudahan ada mereka yang sedang bergaduh dengan mak ayah mereka. Mereka boleh balik kampung dan mereka boleh minta ampun, minta maaf dengan mak ayah mereka. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih banyak-banyak. Kita jumpa lagi. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sayang daripada saya, Ustaz Tidur.